Tanya jangan seomong-omongnya ya. Karma nih. Kena omongan sendiri. Sepeda siap servis. Bareng suhu gosai. Alhamdulillah, akhirnya yang gue banyak. Kemarin ada yang jual. Wih. Konten apa tuh dicoret ini? Ya. Enggak, ini buat itu, buat di grup. Alhamdulillah ya, akhirnya setelah sekian lama ini Gosai baru bisa kumpul lagi. Iya. Dan untuk kali ini kita ngadain voice bareng ya. Kalau dibilang ini apa, Sungai Cipamingkis kesana dikit, jadi nggak terlalu jauh. Untuk pit stop pertama kita di alun-alun Jonggol. Itu nggak lama, paling cuma minum doang. Terus pit stop kedua di Kali Cipamingkis. Dan saya terima kasih banyak, setelah sekian lama akhirnya kita berkumpul kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeploknya. Jajan no, sama si Pauci ini. Sampai dah pokoknya di Lumpung Kopi dan ntar. Gobarlon kemana nih? Gobarlon? Gobarlon ikut dua orang. Belakang ketiga sama mekanik. Gobarlon gak ada gobar nih. Gobarlon gak hari ini. Kayaknya pada tarik selimut lagi. Enak adem soalnya. Nih, gue seram rame lagi mantap, nih. Setelah, mantap. Setelah sekian lama. Weh, cita pertama saya gue say. Gue santai. Loh, nih. Gue padan topinya nih. Ayo.
yuk. Oh, datang nih, saya datang yuk. Eh, ketua paling gacor nih. Gacorin. Ban dalam bawa saya ini. Sampai tadi ke bengkel minta ban dalam keluar. Tahu enggak itu kena karma itu namanya. Ancuk. Pas ini harusnya ya. Ya, kan aku udah kok. Ban dalamnya nongol yang sini. Wah, gimana sih sepeda siap siap servis. Itu yang namanya karma tuh. Di bawah sepedanya siap pakai bukan siap servis. Dia demi bacanya dia beneran ketuanya yang siap servis. Akhirnya nyampe juga dengan ban diikat dengan susah payah. Ayo jalan deh. Lanjut. Belum ini. Ayo. Yuk. Yang jelas saya nggak bisa kenceng ini. Airnya dong dipenuhi dulu. Kakak. Mana ini ombas nih? Hanya jangan seomong-omongnya ya. Karma nih. Kena omongnya sendiri. Sepeda siap servis. Bukan siap pakai. Membernya harus siap cek. Itu enggak ngecek sendiri. Jangan diulang. Lain kali jangan suka ngomong begitu ya. Berarti mana depan nih? Udah biarin aja Kak, masanya Kak. Ntar mau saya ini, mau saya jampe-jampe. Hai. Kantong saya jampe-jampe nah. Itu mana di sini? Kemarin kan kita pulang habis duhur. Saya jam 12 kurang turun dari sini. Eh, habis duhur. Jam 1. Kan saya dulu pulang. Iya. Pokoknya sampai rumah tuh duhur ya. Kayaknya sampai rumah tuh jam 3, kurang 10.4. Sampai dulu malah. Kaulis, pesan apa tadi? Hah? Pesan enggak? Ada. Alhamdulillah. Oh guys. Kesini lagi guys. Baru minggu kemarin. Halo guys, kita lagi berada di sini lagi. Ayo balik ah. Kurang balik deh. Iya.
minggu kemarin mah gedean. Iya, kecil ya. Guys. Kita guys. Prepare pulang. Kita prepare pulang. Pulang. Usahakan nyampe rumah sebelum itu beduk. Jam piro iki? Jam 11 enggak nyampe, jam paling lama pasti lewat. Pasti pas. Mampir sholat di sana ntar ini kayaknya. Enggak ngejar kalau mau sholat di nyampe rumah nih. Iya, guys. Jangan lupa sepedanya yang mantep, guys. Aku jadi malu. Komen. No komen. Yoi. Minum kopi ini ya? Iya. Kopi luwak. Tuh, kanjel tuh. Waduh, penting.